Shalom Christlike People, bagaimana kabar Anda minggu ini? Bersama saya, Emanuela Ginting, inilah Warta Jemaat edisi 10 Juni 2018. Mari berbagi kasih melalui kegiatan donor darah yang akan diadakan pada hari Minggu, 24 Juni, mulai pukul 8 pagi di GKI Manyar. Bagi Anda yang ingin mendonorkan darah, dapat mempersiapkan diri dengan istirahat yang cukup dan makan pagi terlebih dahulu. Bagi Anda yang berdomisili di Sektor 2, hadirilah persekutuan doa yang akan diadakan dengan jadwal sebagai berikut. Yayasan Kids akan mengadakan pelayanan di 4 klasis Sinode GPIBK Banggai Kepulauan Luwuk pada tanggal 23 Juli hingga 4 Agustus 2018. Jemaat dapat mendukung pelayanan ini dengan cara mengumpulkan pakaian layak pakai, buku-buku rohani atau pengetahuan, serta mainan anak-anak yang akan didonasikan melalui pelayanan ini. Barang-barang tersebut dapat dikumpulkan melalui kantor gereja paling lambat hari Minggu 1 Juli 2018. Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan cinta-Nya sehingga saya boleh ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Terima kasih kepada orang tua asuh dari GKI Manyar Surabaya yang selama ini telah membantu saya, membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya di perguruan tinggi, itu semua karena Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan di mana tanggal 5 Mei 2018 kemarin saya telah wisuda dan puji Tuhan saya mendapatkan wisudawan terbaik di program studi akuntansi, itu semua karena Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan saya kemampuan sehingga saya boleh menyelesaikan masa studi saya 3,5 tahun, itu semua karena Tuhan. Kiranya melalui kesaksian saya ini dapat memberkati semua orang dan terutama nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan saya. Dan terutama buat orang tua asuh daripada GKI Manyar Surabaya akan selalu menjadi berkat dimanapun orang tua asuh daripada GKI Manyar Surabaya berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Komisi Pendidikan mengajak jemaat untuk mendukung pendidikan anak-anak yang kurang mampu melalui beasiswa untuk tahun ajaran 2018-2019. Jemaat yang rindu dapat mengisi formulir yang terdapat di dalam warta gereja. Shalom, nama saya Irene. Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Komisi Pendidikan GKI Manyar, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah S1 di UPAYA selama 3,5 tahun. Besar harapan saya melalui Komisi Pendidikan GKI Manyar, lebih banyak lagi berkat yang tersalurkan bagi pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Christlike People, kiranya kita hidup dalam ketaatan penuh kepada Kristus, serta meninggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Have a blessed Sunday, and together we are building Christlike People.